Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku hari ni nak buat video perkongsian berkenaan dengan ada dua barang ni sampai. Satu ni daripada Wak Jelly. Okey, aku ada beli barang kat dia lah. Support bisnes kawan-kawan. Wak Jelly siapa tak kenal. Okey Wak, so aku dalam ni aku ada beli barang apa ni? Radiator thermostat. Radiator thermostat. Dah sampai. Okey, yang ni radiator thermostat. Jadi dia ada bacaan suhu dia kat sini untuk kita tengok dekat cap radiator tu. Dan motor cerostam cover set dia tengah proses. Jadi aku beli getah dia siap-siap. Cover set TZM cerostam. Wah, ada bagi set, dia bagi stiker ah. Brotherhood Custom. Okay, ni Wak Jelly punya logo. Dan aku ada beli ni getah untuk bahagian radiator bawah tu, radiator bawah tu, supaya dia lebih fit, ngam, cantik. Okay, yang seterusnya aku nak share yang ni lah, satu lagi kawan daripada Perak. Dia ada PM aku, dia nak suruh aku serviskan dia punya pump tuti. Okey, aku nak buat hari ni, bagi siap dan aku post balik. Okey, nak tengok pump tuti dia macam mana Okey, dia dah bagi siap-siap dia punya repair kit. 125Z TZM boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Lepas tu ni dia punya pump tuti. Dia punya pump tuti okey tak okey? Orang berminyak-minyak lah. Biasa dia. Okey. Ni dia punya pump tuti. Right. Original pump tuti. Elok bersih ni. Tapi kenapa nak servis lah? Cantik je. Mungkin ada leaking apa-apa kot. Tak apa, aku cuba tengok-tengokkan. Aku rasa yang ini bukan daripada Perak lah. Ini kawan pada mana yang kawan daripada Perak tu, dia pump tuti tersangkut kat JNT katanya. Nanti aku double check balik siapa punya ni. Dia tulis sini Hassan bin Talib. Oh, ni bukan daripada Perak. Ni daripada negeri lain ni. Tak apalah, kita servis dulu and then kita pasang balik. Okay, pump tuti ni berminyak sangat. Kita lap dulu bagi bersih. Okay, dan aku nak kongsikan aku lap dengan guna apa ni. Halah mak ai. Boxer mah. Ini anak-anak aku punya kan, yang kecil-kecil tu dia dah besar. Jadi dia benda tersimpan. Aku buat kain buruk lah. Pasal kain buruk ni kena cotton, sedap sikit. Boxer ni kain cotton. Aku bantaikan dia jadi kain buruk. Hey, look pump duty ni. Bersih tak tu? Tak apalah, kita try serviskan dia.
skru angin ni dia dah modified macam ni. Jadi ni bukan skru asal eh. Tapi tak apalah, untuk tutup angin dia boleh lah ni. So semua part kat pump tuti ni aku dah lerai kan. Pada aku condition pump tuti ni baik ni, tak ada masalah. Mungkin cuma leaking tu ada yang part yang perlu dicek betul-betul kat mana dia leaking. Eh, kadang-kadang kat sini pun boleh leaking tau. Skru ni kena buka dan letak sikit gam gasket. Tengok kat dalam dia. Okay, skru ni bawah ni cabutkan dia. Dia ada satu washer nipis. Washer nipis ni kau biarkan lah, tapi letak gang gasket dulu. Letak gang gasket baru tutup. Okay, ini standard TZM lah. Yang ni pada aku lah tak perlu gang gasket. Cuma kalau kata tukar oil seal, kalau ada bocor juga, kena letak gang gasket jugalah kot. Tapi kot kan biasanya tak bocor sini. Kalau kata masuk getah baru. Okay, ni yang lama punya. Aku letak tepi. Ini pun yang lama punya, tak tepi. Dan yang ni pun satu o-ring. Ini pun akan dikeluarkan, gantikan yang baru. Okay, sebab dia datang one set, dia ada baru. Jadi yang lama ni kita buang je lah. Haa ni. Okay, tak tepi. Jadi set ni aku akan cuci dengan petrol. Masukkan balik komponen tu. Okay geng, pump tuti aku dah cuci bersih lah. Okay, dah sabun, dah tembak angin. Okay, dia punya part-part kecil pun semua dah dia bersihkan. So aku nak pasang. Kita tengok dia punya repair kit. Repair kit dalam ni kita keluarkan dahulu. Okey, semua ada. Yang kecil, yang besar. Okey, yang dua ni, yang tiga ni kena pasang dekat bahagian cover engine. Yang ni dalam engine, dalam cover engine ni luar cover engine. Yang nak dia pasang oil seal hanya tiga ni sahaja. Okey, mula-mula kita masuk kat sini. Okey, yang kecil ni dekat sini.
masukkan kemas-kemas. Air dah memantul. Mana dia pergi? Hanya jatuh kat sini ya. Masukkan aja kemas-kemas. Okey, o-ring dah masuk. Dan yang ini masuk dekat dia punya dekat sini, dekat puli. Jangan terbalik pula. Yang lekuk tu belah dalam. Okay, yang seterusnya aku nak masukkan dia punya pin dalam ni. Buka lampu flash nampak sikit dah. Okay, pin dalam tu ni dia dalam bentuk macam kubah ni lah. Okay, masuk. Okay, lepas tu kita nak masukkan dia punya shaft dalam ni. Cara aku mula-mula sekali ni yang puli ni dalam flat ni dia bahagian atas, kat atas. Dan kita pegang dia punya shaft ni. Shaft ni nampak. Masukkan bentuk shaft ni bahagian atas, ke atas macam ni lah. Kita pegang pelayar, masuk dan kita tolak dia punya pin sebelah sini. Okey, kau cuba perhatikan. Agak kau faham lah. Okey, aku pegang guna pelayar yang ada dia punya puting ni. Kat sana lah. Dan ni standby untuk masukkan. Okey, dah masuk. Okey, shaft ni keadaan kat atas. Dia keadaan terbuka. Pintu terbuka. Okey, dan pastikan pin dalam ni dia dalam keadaan menegak. Terpacak. Bak terpacak. Terpacak keras. Orang jantan fahamlah apa terpacak. Orang perempuan dia dengar terpacak dia terkejut. Kita dengar terpacak steady aja. Okey, terpacak eh. Lepas tu kita masukkan washer kat sini. Okay, lepas tu kita nak masukkan batang sub ni. Dia ada puting kat sini eh. Puting ni kat atas lah. Dan nak masuk ni, tangan korang main sikit bawah ni, goyang-goyang-goyang supaya yang terpacak tadi dapat masuk kat lubang ni. Okay, masukkan dia. Goyang-goyang. Okay, dia masuk ke dalam. Okay, nanti dulu. Ni biar dulu shaft macam ni. Pastikan pin bawah tu tak lari kedudukan dia pada shaft tu. Okay, dah masuk, masukkan gear. Gear dan longkang ni. Longkang tu mesti sambung dengan pin tu. Longkang. Okay, ni aku rasa video ni dah kali kelima rasa video sampah betuti ni. Tak apalah. Tengoklah eh. Mungkin video pertama tu ada cara berbeza sikit. Kali kedua berbeza sikit. Ni kali kelima ni. Berbeza pula lah cara dia. Okay, masukkan ni pula spring. Spring terbalik, yang pin ni ke dalam. Okay, masukkan. Betulkan kedudukan dia. Tengah-tengah. Okay, yang ni masukkan dia punya cap ni. Pastikan getah o-ring dah masuk. Dan masukkan ikut laluan longkang ni. Okay, begini. Dan skru ketat-ketat, kemas-kemas. Alright, gang. Sekarang ni kita nak tutup belakang ni. Okay, bentuk yang flat ni korang pusing ke bawah dulu. Pusing ke bawah ikut anak panah. Pusingkan tutup pin, tutup pin dalam tu. Okay, bila dah tutup, kau dah ketatkan dalam ni, dalam tu tak lari dah.
dalam tu tak lari dah. Okey, dan kita nak masukkan dia punya spring. Spring ni macam ni, cangkukkan dia. Ini pun cangkukkan dia dulu. Okey, pusingkan dia bagi sama dengan rumah dalam tu. Okey, dapat sama. Dan kuncikan dengan pin. Okey, settle yang ni. Okey, yang seterusnya bahagian sini dia ada dua line. Line yang pendek ni kau letak dekat bulat. Hilang memang macam ni lah. Dia ada bacaan dia. Yang pendek ni letak dekat tanda bulat tu. Dan kuncikan dengan skru dia. Okey. Kunci skru yang ada washer tu supaya dia kunci dalam tu jangan bergerak lagi dah. Yang tembaga dalam tu dia tak bergerak lagi dah. Ni dia punya locking. Okay, bila dah kunci, korang boleh check dia punya mainan. Nampak? Ini keadaan pin terbuka, minyak tuti laluan besar. Kita lepas throttle, dia akan tutup pin, minyak tuti laluan dia tutup ataupun mengecil. Alright gang, settle. So, tutup. Tutup, ketukkan kemas-kemas. Dan skrukan dia, dia punya locking. Seterusnya, bawah ni yang bawah ni dia tak ada gasket yang baru. Jadi biasanya dia leaking kat sini. Okey, dia leaking kat situ, kita gam gasket sikit. Kat situ sikit je, jangan banyak. Letak dia punya gam gasket. Gam gasket aku dah mengeras lah. Sikit je, jangan banyak. Sikit saja gam gasket. Okey, dah tak gas sikit, kunci kan dia. Okey, seterusnya lubang angin ni aku pasang balik. Nanti waktu owner motor nak pasang kat motor, lubang angin ni kena buka dululah bagi angin dia keluar. Okey, so benda dah siap. Owner kata dia punya pump ni selalu leaking. Okey, cara pasang cara pasang kalau leaking, pertama sekali ni dekat sini, nanti korang gunakan skru yang ada washer, Allen key ke apa ke, skru bunga ke, skru kuncikan dia yang ada washer, dan pastikan trip dalam tu okey, dia boleh ketatkan betul-betul benda ni. Okey, tu pertama. Tak perlu letak gam gasket pun. Tak perlu. Tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Dan pastikan dekat bahagian cover engine tu, yang nak kat tu, benda tu bersih lah. Tak ada licin. Tak ada benda gangguan lah. Bersih dan licin. Dan korang boleh screw dengan ketat. Okay. Yang ini pula belah dalam dia. Kalau berlaku kebocoran minyak tuti masuk ke dalam engine, tukar benda ni lah. Tapi kalau tak ada bocor, ini tak payah tukar, simpan je, pasang begini. Okey, itu yang pertama. Nah, kalau ada masalah leaking. Yang kedua, dekat sini korang masuk hose dan ketatkan dengan cable tie. Nah, kalau original dia ada pin dia, pin besi tu. Tapi sekarang motor dah lama, bukan original lagi dah. Masuk hose, ikatkan dengan cable tie. Dua kali pun tak apa. Cable tie pertama, cable tie kedua, pump tarik ketat-ketat. InsyaAllah korang punya pump tuti tak leaking lagi dah. Dekat sini pun sama, cari cable tie yang kecil, dah masuk hose, tarik dengan cable tie. InsyaAllah tak leaking. Untuk yang sini, atas ni kau jangan risau. Pada aku jaranglah berlaku leaking kalau kita dah tukar oil seal. Okey, datang kilang pun memang tak ada gasket dalam tu. Dia ada o-ring saja datang, dan bila kita ikat kemas-kemas, insyaAllah tak leaking. Lupa aku satu perkara sebelum aku tamatkan video. Gasket ni pun jangan terbalik. Kalau terbalik memang kau leaking. Tengok ini yang betul. Lubang dia ngam. Jangan terbalik macam gini. Okey.
dia punya macam ni. Ha, nampak? Kedudukan dia bila kau masuk kat lubang, dia dah lari dah. Okey, dia mesti kedudukan dia ngam. Ha, ni pun lari dah. Okey, nampak tak? Jadi, ha, begini. Bau lubang dia ngam dekat dia punya gasket ni. So, jangan salah pasang lah. Kalau salah pasang memang boleh leaking. Okeylah geng, aku nak post balik kat owner motor ni. Terima kasih menonton. Like, comment, share, subscribe channel aku. Bye-bye dan jumpa lagi.